orang tua Reno Barat nampaknya harus menelan pil pahit usai banyaknya isu miring yang bermunculan tentang masa lalu sang menantu, yakni Inces Syahrini. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Belum lama ini, Syahrini membuat geger publik lantaran mengungkapkan jika dirinya dulu kerap kali menginap bersama dengan rekan prianya. Hal tersebut sontak membuat banyak orang kaget. Tak hanya warganet, keluarga sang suami Reno Barak pun dibuat syok lantaran tak menyangka dengan hal tersebut. 10 tahun berkarir sebagai seorang penyanyi, Syahrini mengakui jika dulu dirinya lekat dengan dunia malam. Penyanyi lagu Sesuatu Itu mengaku tak mau munafik tentang masa lalunya. Ia bahkan secara terang-terangan mengakui jika dulu kerap kali menginap di rumah teman lelakinya bernama Dani Satriadi dan kerap menggunakan pakaian seksi. Syahrini mengungkapkan jika dirinya dan Dani Satriadi telah menjalin hubungan pertemanan selama kurang lebih 15 tahun, sejak Syahrini masih kuliah dan belum punya rumah di Jakarta. Mereka bahkan kerap kali menghabiskan waktu di klub malam bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Syahrini juga mengakui jika Dani merupakan salah satu teman prianya yang benar-benar dipercaya penuh oleh almarhum ayahnya. Bahkan saking percayanya, Syahrini menyebut jika almarhum ayahnya hanya akan memberikan izin jika ia keluar bersama dengan Dani. Tak mau munafik, Syahrini bahkan dengan jujur mengaku kerap menikmati kehidupan malam di masa mudanya dulu.